Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jadi di video kali ini aku akan kasih sebuah tutorial ya, pemasangan mode charger off-road yang ada di film Fast Furious 7. Jadi bentuknya seperti ini. Dan langsung aja kita pasang. Jadi habis di-download, teman-teman langsung buka dan buka petunjuknya. Di sini petunjuknya adalah yang kita akan pasang tuh .charger ya, Fast Furious 7 yang versi offroadnya. Jadi yang di sini kita pakai adalah add-on, mod dan script. Oke, jadi gini, yang pertama teman-teman buka update ya, folder update ini, terus x64 sama dealpack. Jadi folder z.g ini teman-teman copy, terus teman-teman pastein di directory teman-teman. Oke, habis itu teman-teman pastein di update x64 dealpack, paste di sini. Oke, habis itu teman-teman bisa buka, habis itu kita baca petunjuk lagi. Jadi di sini teman-teman bisa buka OpenI4. Oke, teman-teman ambil update, update RPF, come on, data, dan teman-teman ketikkan DLC. Oke, klik kanan dan edit. Jadi di sini teman-teman tambahin baris yang ini ya. Nih, teman-teman copy, terus teman-teman pastiin di sini dan save. Terus teman-teman buka ekstra ya, di sini juga ketikkan ekstra, terus klik kanan edit mode. Jadi teman-teman tambahin baris yang ini, copy dan paste di sini. Dia harus sejajar ya. Oke, save. Jangan lupa namanya adalah Charger 4. Dan kita langsung ke gamenya aja. Dan sekarang kita udah sampai di gamenya ya. Jadi langsung aja kita input model. Jadi teman-teman bisa ketikkan charger, tapi bukan pakai ini lagi ya. Charge, tulisannya Charge 4. Enter. Boom. Oke, nice. Kita akan review sedikit mobilnya ya. Oke. Dan sekarang kita bisa lihat ya. Jadi inilah Dodge Charger Fast Furious 7. Bentuknya kita lihat dari mesinnya, mesinnya V8, cuman ya sesuai mood lah ya. Terus sesuai, oke, bannya offroad karena dia memang jenis offroad. Bagasinya bisa dibuka, cuman nggak nyangka aja ya karena belakangnya ada ban ya. Terus kita ke dalam. Di dalam setirnya lambang tutup, dashboardnya ini udah custom ya, ada beberapa tekometer. Terus di atasnya ada roof, sunroof, cuman nggak ada kacanya. Oke, pintu belakang, kursinya seperti biasa cuman ada dua. Oke, sekian dulu untuk video kali ini ya, video Dodge Charger offroad. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Mohon bantuannya buat teman-teman untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen masang mod di videonya. Nah, sampai jumpa.